semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yusta Sweet and Yusta Higuin. Oke anak-anak, ibu juga mau menyapa juga teman-teman yang ada di mana saja, semua anak-anak Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke yang selalu menyimak video pembelajaran Ibu Guru. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah singgah di channel Ibu Guru, sudah mau menyimak video pembelajaran sampai selesai ya. Dan semua teman-teman yang selalu mendukung channel Yusta Sweet and Yusta Higuin yang ada di mana saja, yang ada di luar negeri. Oke, before you continue watching Yusta Sweet's video and Yusta Higuin, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet and Yusta Higuin. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet interesting and cool video. Continue to create the full of talents. Good luck with that. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru mau menyampaikan materi tentang agama Katolik, yaitu materinya tentang kisah Nabi Nuh ya. Nah, di PowerPoint ini sudah ada, silahkan kalian baca. Agama Katolik Kisah Nabi Nuh ini ada di buku paket yang Ibu Guru pinjamkan dengan kalian. Jadi kalian bisa sambil buka buku paketnya ya, atau sambil membuka juga buku penunjang LKS Agama Katolik kalian ya anak-anak ya. Nah, nanti Ibu juga akan membuatkan video pembelajaran tentang bagaimana cara berdoa yang baik, mengangkat tanda salib yang benar, seperti apa ya. Karena selama ini Ibu perhatikan masih banyak anak-anak yang belum pas ya, belum tepat cara berdoanya, cara mengangkat tanda salibnya yang benar ya. Tapi akan Ibu buat di video selanjutnya anak-anak ya. Nah, hari ini khusus untuk materi kisah Nabi Nuh. Jadi kita baca kisahnya dan kita pahami ya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama atau slide yang kedua ya dari PowerPoint ini. Zaman dahulu banyak manusia yang berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi ya anak-anak ya. Jadi bumi ini diciptakan oleh Tuhan atau Allah ya. Lalu karena pada zaman itu atau sampai bahkan sampai sekarang ya, mungkin banyak orang yang berbuat jahat. Pada zaman dulu itu tidak ada, berbuat jahat itu tidak ada anak-anak ya. Semakin dunia semakin tua ya, semakin banyak perubahan, sehingga banyak manusia yang berbuat jahat, banyak yang berubah, dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi ini. Oke, kita lanjut ya. Tetapi Nuh adalah orang yang baik. Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah kapal besar dari kayu yang kuat. Nah, ini adalah Nuhnya ya anak-anak ya. Dia diberi pesan oleh Tuhan, disuruh membuat kapal besar dari kayu yang kuat. Nah, kita lanjut lagi. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Ini anak-anak laki-lakinya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, jadi Nuh ini punya 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Lalu mereka semua bekerja sama membuat kapal besar sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan ya. Jadi anak-anak Nuh ini membantu bapaknya membuat kapal yang terbuat dari kayu yang besar, yang kuat dan kokoh ya anak-anak ya. Setelah kapal besar itu selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya dan 3 anak dan istri anaknya ya. Jadi ini Nabi Nuh itu, Nuh ini istrinya, lalu anaknya tadi kan ada 3 ya, Sam, Ham, dan Safet ya. Dia anak-anaknya ini juga sudah punya istri-istrinya. Nah, ini Sam, ini anaknya, ada istrinya. Jadi Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan menantu-menantunya ya, disuruh masuk ke dalam kapal besar yang sudah mereka bikin ya. Nah, Tuhan juga menyuruh Nuh membawa segala jenis binatang masing-masing sepasang, dan juga membawa segala sesuatu yang bisa dimakan supaya tidak kelaparan. Nah, supaya tidak kelaparan pada saat nanti di dalam
kapal besar tersebut ya. Nah, mereka belum tahu apa yang terjadi nanti, itu belum tahu. Jadi Nuh ini mendapat pesan dari Tuhan. Jadi Nuh ini menjalankan apa yang Tuhan pesankan dengan dia, disuruh bikin kapal, dibikin kapal, disuruh membawa anak-anaknya, istrinya dan menantunya, ya disuruh dia jalankan, disuruh membawa segala binatang-binatang, ya Nuh ini jalankan apa perintah Tuhan, tapi dia belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, kita lanjut lagi ya. Setelah Nuh selesai melakukan semua perintah Tuhan, kemudian turunlah hujan lebat selama 40 hari 40 malam anak-anak. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi setelah Tuhan memberikan perintah kepada Nuh ya, ternyata turun hujan lebat selama 40 hari 40 malam dan terjadilah banjir yang tinggi sekali ya, yang tinggi sekali, bahkan banyak sekali rumah-rumah yang sampai tenggelam anak-anak. Tapi Nuh dan keluarga-keluarganya selamat karena dia sudah berada di dalam kapal, sedangkan yang lain-lain itu banyak yang tenggelam-tenggelam ya, rumah-rumah orang, bahkan gunung-gunung tenggelam juga, pohon-pohon. Nah, Nuh dan anak-anaknya beserta menantunya, beserta binatang hewan peliharaan yang tadi dimasukkan ke dalam kapal itu selamat ya, ya anak-anak ya. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena banjir besar, maka hujan lebat pun berhenti. Air itu mengendangi bumi selama 150 hari ya anak-anak. Nah, ini di dalam kapal ini ada Nuh dan keluarganya ya, beserta keluarga anak-anaknya juga ya. Sedangkan yang lain terkena banjir, tenggelam. Nah, kapal Nuh berhenti di pegunungan Ararat dan banjir besar pun menjadi semakin surut ya. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Nuh dan keluarganya keluar dari kapal ya. Setelah semua air tadi yang menggenang sudah surut, lalu Nuh bersama anak-anaknya, keluarganya keluar dari kapal. Nuh membangun sebuah mezbah dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjaganya beserta keluarganya. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah, jadi Nuh beserta keluarganya dan juga hewan-hewan atau binatang peliharaannya selamat ya anak-anak ya. Sedangkan yang lainnya itu sudah habis tenggelam ya, karena banjirnya tinggi sekali sampai bahkan gunung pun tenggelam seperti itu, rumah-rumah orang udah habis. Jadi mereka satu keluarga selamat itu ya anak-anak ya. Nah, nih Nuh, Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi ya anak-anak ya. Jadi Nuh ini membangun sebuah mezbah. Mezbah itu maksudnya tempat beribadah, tempat berdoa ya. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik. Manusia harus menjaga agar semua ciptaan tetap baik. Jika manusia melakukan kejahatan, maka terjadi kekacauan di bumi ini. Akibatnya terjadi bencana seperti banjir besar dan terjadi banjir besar pada kisah Nuh. Seperti contoh pada kisah Nuh ya. Nah, seperti itu. Tuhan melindungi orang-orang yang taat dan setia kepadanya, seperti dia melindungi Nuh dan keluarganya. Karena itu, taat dan setialah selalu pada Tuhan. Jangan berbuat jahat. Nah, itu pesannya ya anak-anak. Taatilah setiap peraturan, seperti Nuh yang selalu taat pada Allah. Segeralah bertobat bila melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu anak-anak. Itu pesannya. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian bisa lagi baca lagi di buku paket kalian. Itu ada tentang kisah Nabi Nuh ya. Bisa kalian baca lagi, lebih mendetail lagi. Dan kalau ada soal-soal yang ada di situ, silahkan kalian boleh coba-coba isi ya. Kalian belajar di rumah dengan buku penunjang LKS yang sudah kalian pegang masing-masing di rumah ya anak-anak. Nah, jadi tidak bisa juga kalian berlatih soal-soal itu mengharapkan dari ibu guru ya, karena kita kan pembelajarannya daring agak susah ya anak-anak ya. Jadi kalian di rumah memang harus banyak latihan dan bimbingin orang tua juga di rumah anak-anak ya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. See you, bye-bye, dadah.